kenapa Mas Dian ngeliatin aku seperti itu. Tapi aku belum siap. Mas Dian, apa jangan-jangan Mas Dian mau ngelakuin sesuatu sama aku? Gak ada yang boleh tahu kalau Aura adalah putri kau. Aku gak mau merusak pernikahan kamu, Ditis. Kenapa tiba-tiba Mas Dian berani nyentuh aku? Emang siapa ya calonnya Mbak Dias? Kok Aura sedekat itu sampai manggil papa segala? Ada apa ini? Sekarang sudah jadi seorang istri. Kamu harus bersama suami kamu. Saya gak tahu apa pas gitu besar rasa cinta saya ke dia atau itu benci saya ke dia. Saya gak bisa beda. Susah buat saya untuk lupain Mbak Dias. Pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024. Dan sepertinya bakalan semakin seru ya, di mana kita melihat bagaimana Dian yang berusaha untuk mendekati Tias. Tetapi ternyata Tias tuh masih deg-deg seria dan masih belum siap untuk ehem-ehem sama Dian. Ya pastinya suasana pun jadi canggung ya, dan akhirnya mereka gak jadi ehem-ehem. Tetapi terlihatnya Dian itu memberi kode PDKT ke Tias. Kemudian terlihat bagaimana sang ibu memberikan nasihat kepada Tias, tetapi nampaknya Tias masih sangat berat. Nah, kira-kira apakah akan segera terjadi malam pertama antara Tias dan juga Dian? Sementara itu terlihat ya nampaknya juga Jeno tuh gak mau ya mengganggu rumah tangga Tias dan juga Dian. Simak kelanjutan Naik Ranjang hanya di SCTV, dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia, dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.